puan tanya aku, overall untuk tim Kedah pada tahun 2019 ni, aku boleh katakan pencapaian yang dicapai oleh Kedah ni adalah satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh penyokong-penyokong Kedah. Walaupun kita dengan tim yang baru direview balik daripada zaman Tan Chee Ho dulu, yang mana time tu kita tengah main dalam Liga Premier lagi, time tu import pun Cidi Adair, Keher, lebih kurang macam tu lah. Ampun kenal tu time-time Kedah baru nak naik balik. Tapi Coach Aidil boleh bawa balik satu Piala FA ke Bumi Darul Aman ni. Piala Malaysia, Nap Johan kalah dengan JDT. Team yang paling besar lah dekat Malaysia ni. Mana ada team yang menang Liga Super 6 kali putut-putut. Jadi kira okey lah tu. Hampa nak apa lagi kan? Dalam Liga Super pun kita still duduk dalam top 4, yang mana team atas kita adalah Selangor, Pahang, JDT. Team yang dah bermain lama dengan taktikal dan gameplay yang mereka duk bermain lah ni. Berbanding dengan Kedah yang bermain dengan taktikal yang baru, coach yang baru, management yang baru, player-player yang baru, player import pun player baru. Kita boleh nampak Kedah still dominan dalam Liga Super dan dua pertandingan piala dekat Malaysia ni lah. Bukan senang nak terus ubah gameplay ataupun cara permainan yang mana dulu ni kita dah bermain DNA tu dan taktikal tu dalam 3-4 tahun time zaman Tan Chee Ho dulu. Tapi bila Aidil Shahrin main, dia bawa taktikal yang baru, DNA yang baru dalam pasukan Kedah. Tapi dalam keadaan yang bukan senang dan susah payah untuk fit dengan taktikal yang baru ni pun, Kedah still boleh buat balik satu piala. Kira okey lah tu kan. Takkan hampa expect Kedah nak menang every game yang Kedah main, nak bawa balik semua piala hak dah. Hampa ingat ni game FIFA, beda hampa nak kalah, hampa boleh tekan alternate F4 restart game. Kita kena ingat tau, tahun ni adalah first time Coach Aidil bermain dalam Liga Malaysia. So sebelum ni dia tak tahu macam mana game ataupun team yang ada dalam Liga Malaysia ni bermain. Perubahan yang aku sendiri boleh nampak dalam team Kedah ni, yang ni yang aku sendiri nampak lah, yang orang lain nampak aku tak tahu lah. Yang utama sekali adalah taktikal lah. Barisan coach dengan management tu tak payah duk kata lah. Taktikal Coach Aidil ni, kita dah tak bermain macam mana zaman Tan Chee Ho bermain dulu, yang mana kita main ball possession, kita main short pass, kita main banyak control ball atas padang. Untuk era Coach Aidil ni, kita dah tak bermain macam tu lah. Kita banyak bermain fast attacking dan defend. Dan aku rasa gameplay ni yang ada sesetengah penyokong Kedah yang mana dah terbiasa dengan DNA yang Tan Chee Ho bawa dulu selama 4-5 tahun dulu, kita main short pass, kita main control ball, tiba-tiba bila Aidil main, dia main fast attacking yang mana lebih banyak long pass terus sampai ke depan. So ada sesetengah penyokong yang tak berapa suka, orang kata mereka nak tengok main short pass, build up slow-slow sampailah ke depan goal, tapi tak goal. Berbanding Coach Aidil punya tactical, aku tahu mungkin ada sesetengah yang masih berharap untuk Liridon balik main-main dengan Kedah. Tapi kena ingat, Coach Aidil punya tactical ni tak sesuai dengan ability yang ada pada Liridon. So no point lah kalau dia balik main-main dengan Kedah pun, sebab memang dia tak boleh deliver apa yang Aidil nak. So pada yang tak boleh lupa lagi dengan jasa-jasa yang Liridon dah berbakti dengan Kedah ni, boleh slowly lah kita letak nama dia dekat satu level yang lain pada era Tan Chee Ho. Era Coach Aidil ni mungkin another Liridon pula yang akan main, yang mana kena dengan tactical Coach Aidil ni. So kita tunggu je lah. Kalau hampa nak tengok macam mana betul-betul tactical ataupun gameplay Kedah bermain ni, hampa boleh tengok balik game waktu Kedah lawan dengan Felda. Yang mana tak silap aku, time tu Kedah tibai Felda 5 biji lebih kurang macam tu lah. Yang tu adalah game yang betul-betul tactical Coach Aidil untuk Kedah bermain. Tapi aku tak tahu pasal apa tengah-tengah liga dia macam kita lost lah untuk bermain macam game lawan Felda tu. Mungkin ada masalah performance player kau. Tapi kalau hampa nak tengok apa gameplay yang Coach Aidil cuba bawa, hampa boleh tengok balik game yang aku kata tadi. So Coach Aidil pun dah buktikan apa yang dia boleh bawa, apa yang dia boleh bagi untuk team Kedah pada tahun 2019 ni. Kita tengok pula pada tahun 2020 apa yang Coach Aidil boleh buat dengan player-player import yang dia sendiri request untuk main-main dengan Kedah. Player-player yang lain pun KFA bagi semua kebebasan dekat Coach Aidil sendiri untuk cari player yang dia nak. So kita tengok pula 2020 macam mana Kedah boleh pi. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk hampa dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak Kedah. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.